Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menggunakan tutorial bagaimana cara membuat WiFi Anda lebih kuat lagi security-nya. Biasanya ketika kita membuat suatu access point atau WiFi, password yang kita gunakan menggunakan jenis WPA 2 atau WPA atau PSK 3IP. Kemudian kali ini sedikit berbeda. Di sini saya menggunakan dua security. Yang pertama saya menggunakan security WPA 2. Kemudian security yang nomor 2 ini ialah menggunakan MAC address, atau bisa dikatakan mendaftarkan MAC address ke access point Anda yang dikonfigurasi. Di sini saya langsung saja contohkan. Sebentar, saya setting dulu. Oke, saya langsung coba setting. Untuk menu, insya Allah sama semua ya, jenis access point Anda, baik itu TP-Link, D-Link, atau Linksys ataupun ya merek yang lainnya. Kemudian ini saya menggunakan security yang pertama. Di sini saya menggunakan security tipe WPA 2 kemudian 3IP. Ini masih bisa juga ya dijebol kadang menggunakan aplikasi. Kemudian saya menggunakan dua lapis. Ini lapis yang pertama. Kemudian yang lapis kedua yaitu di MAC filter. Gunakan MAC filter. Kemudian di sini ada pilihannya. Ini preference sama permit.
Ini kalau prevent ini ialah yang tidak diizinkan. Kemudian yang permit itu yang diizinkan. Jadi yang misalkan saya menambahkan MAC address, kemudian saya pilih yang permit, maka ini akan diizinkan untuk mengakses WiFi tersebut. Adapun untuk prevent itu ialah untuk tidak untuk diizinkan untuk mengakses access point tersebut. Saya di sini milih permit aja, langsung edit MAC filter list. Kemudian di sini kelebihannya dari Linksys ialah kita bisa menambahkan banyak alamat yang akan dimasukkan. Di sini sampai 256. Ini tipe DWRT. Di DWRT yang versi 24 SP2. Namun ada Linksys access point yang hanya dibatasi beberapa saja. Kita langsung coba aja. Saya contohkan di sini, saya misalkan masukkan MAC address-nya HP saya sendiri agar bisa untuk mengakses WiFi tersebut. Sebentar. Nah, tinggal masukkan saja di sini MAC address yang ada. Kemudian tinggal di save saja. Selanjutnya di apply. Oke, ini formatnya ya, formatnya seperti ini, sudah benar. Kemudian selanjutnya di close. Nah, kemudian yang di sini langsung di save. Jangan lupa kalau di Linksys ini selalu melakukan save dan apply. Maka MAC address yang tadi daftarkan itu sudah bisa diakses. Kemudian bagaimana jika memasukkan MAC address laptop kita, misalkan ingin terkoneksi dengan WiFi ini? Caranya, Anda buka jendela R di keyboard Anda, lambang jendela plus R, kemudian ketikkan CMD. Selanjutnya ketikkan di sini IP config. IP config / all. Nah, di sini akan muncul di sini biasanya wireless Ethernet karena saya tidak menggunakan laptop. Di sini biasanya muncul wireless Ethernet. Kemudian tinggal Anda copy di sini. Caranya tinggal di mark, kemudian diarahkan, enter, kemudian dimasukkan ke MAC address ini. Nah, tinggal merubah saja jadi titik dua. Oke, selesai, tinggal di save aja sama seperti yang awal tadi. Kemudian di apply. Disusul dengan close. Langsung di save. Kemudian di apply. Baik, cukup saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it mellow, I smoke and keep it mellow, I drink and keep it mellow, every day I keep